Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Kunjur Vlog. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman yang di luar sana diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin. Dan jangan lupa like, share, and subscribe bila video ini bermanfaat. Oke teman-teman, let's go, kita kulineran dulu. Oke. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Kunjur Vlog. Hari ini kita ngevlog tentang jualan es teh ya. Oke guys, ini penjual es tehnya yang lagi viral di Lumajang guys. Es tehnya sangat enak sekali guys. Oke mas, dengan siapa masnya? Mas Roni. Oh mas Roni, asli sini mas? Asli sini. Sudah lama berjualan es teh ini mas? Sudah hampir setengah tahun. Oh, sangat lama sekali ya guys. Sudah kawakan ini. Berapa pijis mas? Porsi atau porsi sehari kalau jualan es teh ini? Es teh perkiraan sekitar kurang lebih 400. Oh guys, bayangkan guys 400 cup guys sehari guys. Inilah guys kekuatan usaha sendiri guys. Untuk lokasinya di sini ya guys. Dekat di toko Bablu ya guys tempatnya. Sultan tenan guys ini jualannya guys. Oke guys, untuk yang mau beli bisa langsung ke Jalan Cokroaminoto, langsung di sini ya guys. Jualannya tepat di sebelah Blabu, toko Blabu ya guys. Langsung cus ke sini kalau pengen merasakan es teh yang seger dan enak guys. Dijamin mantap, yang punya ganteng banget guys. Oke. Es tehnya guys, untuk harga sangat murah guys, 2.000. Bayangkan guys, satu hari 400 pcs 2.000. Namanya es tehnya apa mas? Es teh Gading Sari. Oh, es teh Gading Sari guys. Oke. Bagi teman-teman yang pengen usaha, bisa usaha es teh ini ya teman-teman. Karena apa? Karena es teh itu kuliner yang merakyat ya teman-teman, dan harganya sangat terjangkau. Jadi teman-teman dijamin kalau jualan es teh laris manis.
Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, share, and subscribe bila video ini bermanfaat.